jang 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 bulan 5 aku dilahirkan di sebuah negeri yang diberi nama hey negeri hey 9 hey jeng 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera seperti mana poster yang saudara dah beri lebih daripada 1000 like. Kita ada DRSM in the house. Kita ada Zul Handy Black in the house juga dengan Assalam Baskers untuk mengiringi tribute ataupun kita rasa penghormatan untuk Ayanda Uncle Sam. Anda yang minta banyak, ramai yang generasi baru dengar tapi dia kata tak pernah melihat di RSM di kaca TV dah tentu tuan-tuan. Saya fikir kata 20 tahun mungkin tidak lebih membuat. Lebih lah weh. 30 tahun lebih lah. 30 tahun lebih menyembunyikan diri. Kerana tak ada pun tahu bahawa di RSM aktif dengan jemaah tabligh. Ini pun baru balik, dia kata baru balik keluar 4 bulan sambung 40 hari. Jadi bertuah kerana jadual yang kita atur ni. Kalender kita baru saja pulang daripada jemaah 4 bulan dan sambung 40 hari itu untuk melengkapkan kehidupan yang konsisten dia lakukan daripada muda. Waktu kita kenal pun, beliau adalah seorang jemaah tabligh. Kita akan kongsi cerita ni sebab banyak ni saudara nak tahu tentang busking di London, apa beza dia, kemudian busking di Jerman. Masya Allah. Nak dengar zaman Dr. Sam knocking at the heaven door, James Taylor, zaman-zaman Bob Dylan, folk song. Malam ni kita akan ada cerita dia semua. 400 orang pun masuk dah. Semua dah jump in cepat. Takut aku terlepas. Aku nak keluar 4 bulan tadi. Nah, dia beritahu 400 dah penonton. Jadi kalau tak dengar version 70s yang saudara mungkin tak dapat memori dia dalam video YouTube pun semua tak ada. Jadi Dr. Sam akan menceritakan daripada London sampai ke Jerman. Ketika beliau membelajar dalam vokalologi. Ya, ini vokalologi tulen sebab ada di England. Basketologi. Basketologi. Dia dihantar untuk A level kemudian degree-nya dalam basketologi. Jadi bila ada ni kita dengar dulu sebuah lagu buka untuk saudara tahu bahawa majlis ni adalah majlis ilmu walaupun kita berkongsi, kita dengar sebuah lagu untuk mengingatkan kita tentang ketuhanan. Daripada penyair yang terkenal, kembali ke Rahmatullah pada usia 27 tahun. Beliau hanya menulis 63 buah puisi, tapi puisi-puisi beliau tidak pernah mangkat dari segi hidupnya. Dan inilah yang paling terkenal, puisinya berjudul Tuhanku, yang dicipta oleh Khairil Anwar, arwah yang Khairil Anwar, dan dinyanyikan oleh Zubir Ali dan Kumpulan Harmoni. Dan malam ini Assalam Basker belanja dulu untuk trafik masuk. Jangan berebut-rebut, ambil tempat duduk elok-elok. Okay. Dan kemudian kita akan mula tanya Adi Arsem tentang pengalamannya di London, di Europe, kehidupannya, muzik, reggae, kenapa ada DR yang orang selalu confused. Jadi kita dengar sekejap lagi. Kita mulakan dulu dengan Assalam Baskers dengan lagu Tuhanku. Dengan lagu Aku. Namamu dia susah sungguh mengingat kau penuh seluruh Tuhanku cahayamu panas suci bagai
Puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar, orang yang meninggal muda, dilahirkan pada tahun 1922 di Medan, Indonesia, kembali ke Rahmatullah pada tahun 1949 di Jakarta. Sepanjang 27 tahun hidup, Khairil hanya menulis 63 buah puisi. Tapi lah orangnya pergi, puisi ini hidup. Sampai sekarang orang tak akan lupakan puisi ini aku ataupun setengahnya menyebut Tuhanku. Orang tak akan lupa puisi Binatang Jalang. Banyak puisi-puisi yang terkenal tu kita kata hebat, orang hebat. Ini adalah Club 27, The Pioneer, kerana beliau meninggal pada usia 27 tahun akibat TB. Ni orang yang kita nak bincang malam ni dah Allah, ada. Allah. Saya baru nak tanya soalan pertama dulu. Yeah. Orang sekarang, mereka ingat Dr. Sam. Tapi zaman saya, orang panggil Dr. Sam Rasputin. Cerita kejap tentang D.R. Sam, D.R. Sam Rasputin dan nama sebenar. Pasal Rasputin Allah, ni Allah, ahli sihir. Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Gerasi TV. Masya Allah, hebat. Gerasi, mula-mula aku ingat gegasi. Tapi tengok gerasi. Tanya-tanya rupanya bahasa Indonesia. Bahasa Inggeris yang dia garaj. Allah, hebat. Dan abang, saudara abang Zainal kita orang lama juga ni. Masya Allah. Zaman utu. Utu satu.
Jadi nama saya sebenar Salim bin Ibrahim. Dilahir di Negeri Sembilan, macam lagu anak Malaysia tu lah. 1953. Jeng, jeng, jeng. Negeri Sembilan, lepas tu besar di Merata lah. Sebab arwah bapak dulu polis. Merata, Sabah pun biasa duduk. Dan sampailah, kita pendekkan cerita lah kan. Kan korang cerita panjang lah kan. Sampai umur dah berapa tahun dah lepas SC. Masa zaman tu kita ambil SC, Form 5. Form 5, SC. Ha, SC. School Certificate. Last, lepas dulu tak ada lah. Lepas tu baru masuk SPM. Jadi lepas SC, saya pun pergi dapat pun grade 3. Cukup makan lah. Dulu grade 3 kira dah hebat juga lah. Hebat lah. Sekarang grade 3 tak boleh jadi apa. Jadi dulu grade 3 boleh jadi inspector, babe. Inspector polis. Polis, boleh, betul, kan? Betul. Ha, tapi alhamdulillah lepas tu saya pergi melanjut. Pergi dulu ke Kelantan selama setahun lebih lah, ambil lower six. Lower six, lepas tu arwah bapak saya pencin. Dan lepas tu dia dihantar ke Jeddah. Untuk jadi buat apa, jadi atachi haji di sana. Jadi alhamdulillah lah ikut beliau. Duduk sana ambil kat setahun di Jeddah. Tu yang buat haji, haji yang pertama tahun 71 saya ingat. Lepas tu dia pun ada rezeki sikit. Dia cakap okey lah, dia pun hantar saya pergi belajar dekat England. England. Oh, England weh. Oh, zaman tu kalau berapa pergi England kira. Hebat lah. Ya, orang cakap anak lot lah lebih kurang lah. Tapi tahun 70-an? 70-an. Tu masa tu belanja pun kat 300 lebih je. Dah kita boleh survive lah kat England. 300. Duit kita. Duit Malaysia RM300? Duit Malaysia dah boleh survive lah. InsyaAllah. Tukar dalam £60 ya? Lebih kurang lah. Sampai hari £2 belanja. Tak banyak. Jadi lepas dah belajar-belajar, dah tengok, dah jiwa ke tau lah, jiwa masa tu. Padahal baru balik haji tu. Nah, umur 18 dah menunaikan haji. 21 babe. Oh, 21 menunaikan haji. Menunaikan haji, lepas tu dah pergi sana, tak tahu lah, fikir dah, tak boleh lah. Tak boleh nak belajar lah. Lepas tu tempat saya tinggal tu dekat Portobello Road tu. Memang tempat Portobello Road. Ada flea market every Saturday. Jadi tengok orang-orang basking. So, saya pun boleh lah masa tu zaman-zaman muda kan, boleh lah main lagu gitar sikit, boleh lah lebih kurang 4-5 lagu macam tu. Lagu-lagu Bob Dylan, country macam kan. Dia kata, kita nak test pula. Test pula, tengok ada juga orang bagi. Masa tu lagu Knocks on Heaven's Door lah. Knock on Heaven's Door. Lepas tu Blowing in the Wind. Dua lagu tu lah, dua lagu tu asyik main lagu-lagu tu je. Tapi kita ada showmanship kita lah. Main dua lagu, berhenti. Lepas tu repeat balik. Dia orang lain lah yang dengar kan. Dan alhamdulillah lepas tu dia orang beritahu, dekat Europe lagi bagus. Dekat Europe lagi banyak boleh buat duit. Itu yang pergi kat Europe tu. Pergi kat Europe, merata lah. Satu Europe, selarang sampai ke Scandinavia. Lepas itu dah sampai, dah lebih kurang dah. Atau lah ni berkat doa ibu kan. Tengok anak ni apa hal kan. Pergi hantar belajar. Lepas itu dah tak mau belajar. Lepas itu pergi main merata semua. Main gitar boleh, tak tahu apa yang nak buat. Tak tahu pun ibu, saya pun rasa tu mana ni kita ada Facebook boleh hantar gambar apa yang kita buat kan. Hantar postcard je lah. Mak tengok sekejap-sekejap je, apa ni, Cologne. Duduk sekejap, Amsterdam. Duduk sekejap, Frankfurt. Lepas tu sampai pula Scandinavia segala, Allah, Denmark, Allah, Norway. Allah. Dia pun nak risau ni, apalah anak aku ni. Mungkin dia dorang-dorang, kita pun balik lah. Balik dalam 78-9 tu balik. Jadi bila balik tu pun, dah tak tahu nak buat apa. Landas, ambil gitar, pergi basking dekat masa tu dekat PJ tau. Newtown PJ. Okey, Newtown. Newtown PJ dulu. Newtown baru buka lah tu. Dulu ada JPJ dekat sana. JPJ dekat Newtown tu. Okey. Nak pergi ambil test apa? Lesen semua kat situ. Jadi dekat situ memang dekat tu ada satu lorong tu nak pergi kat dia punya food court tu kat belakang tu, sekarang dah jadi bangunan bank tak tahu. So orang nak pergi ke food court tu kena lalu satu lorong tu. Sebelah tu ada bank Hong Kong Shanghai Bank. Lepas tu bank tu pula ada pintu. Pintu tu memang letak guna lah. Memang cantik lah. Kita berdiri kat pintu tu. Kita pun main lah. Orang lalu lalang tu. Boleh dapat kat RM40-50. Satu hari?
Lunch time. Late 70s. Yeah, late. Early 80s. Besar RM40. Besar RM40. Yes. Hmm. Jadi lepas tu orang pun tu tanya-tanya lah, kau ni orang average family lah. Hmm. Kau ni apa ni, apa, pergi belajar ni. Kau belajar apa ni kat sana ni? Hmm. Kan? Kawan-kawan pun tanya, kau kat England dulu, kau pergi England dulu kan? Kau belajar apa? Kita pun tak tahu pun nak jawab kan. Kita pun tiba-tiba air datang. Aku ambil kursus. Kursus apa? Basketologi. Basketologi. Basketologi? Apa tu? Basking lah. Masa tu orang tak tahu. Kataan basking, kataan basking belum wujud. Belum wujud, ya, wujud betul, lagi. Betul. Habis orang tahu Melayu je kat Siniman Jalanan. Hmm. Itu yang wayang Siniman Jalanan tu. Filmnya tu. Lebih kurang kisah tu lah. Lepas tu dah main-main tepi-tepi jalan. Kali bakat saya dijumpa oleh Ali Abu Bakar. Okey. Ali Bakar. Kenal Ali Bakar? Tahu. Ha. Ali Bakar, Ali Bakar box office. Box office. Dia ni dulu kahwin dengan almarhumah Datuk Syarifah ini. Ha. Lepas tu, dia bawa saya, okay, masa tu dia kerja dengan NST. Dia dapat satu projek dengan NST buat konsert satu Malaysia. Dia panggil Pesta Budaya. Oh, lepas tu dia pun, apa ni, nak ajak saya, apa ni, buat, masuk atas stage. Kita tepi jalan. Tapi sebelum tu ada lagi orang-orang main dekat pub. Main dengan pub. Saya pun masa tu kita bertiga. Kadang-kadang saya seorang, kadang-kadang kita berdua. Jadi bila kita bertiga ni, kita panggil kumpulan kita The Kutu's Nest. The Kutu's Nest. Oh, okey. Sarang kutu. Memang kita ni sarang kutu. Sarang kutu. Kalau dalam lagu Malaysia tu pun, walaupun aku nampaknya kutu. Kutu perkataan lagi. Perkataan kutu waktu tu. Kan? Tapi aku hormat orang tuaku. Itu yang special sikit tu. Okey, kita dah pergi round-round. Tiba-tiba jumpa Ali Bakar. Dia akan nak bawa kita atas stage. Malam tu, Nal, kau bayanglah. Datuk DJ Dave ada. Almarhum Syarifah ini pun ada. Datuk Khatijah Ibrahim ada. Oh, sekarang ni semua dah datuk eh. Semua mainstream semua waktu tu. Semua mainstream lah. Kumpulan Carefree pun ada masa tu. Carefree, JJ. Jadi dia punya MC masa tu, Almarhum Tan Sri SM Salim. Okey. Jadi sebelum kita nak atas stage tu, dekat masa tu kat Panggungan Sri. Panggungan Sri masa tu happening. Sebelum dataran tu kan, Panggungan Sri lah masa tu. Happening. Kau ada masa ada. Tu? Kau ada? Enggak ada. Jadi bila nak keluar tu, kita masyarakat. Apa nak buat? Sebab apa kita ni, bayang tu artis hebat masa dalam tu. Datuk Jamal Abdillah pun ada masa tu, baru dia dapat bintang RTM 79. Kita ni apa, tepi jalan The Kutu's Nest. Tiba-tiba naik atas pentas. Masyarakat, apa kita nak buat? Supaya besok tu semua orang ingat kat kita. Kita nak berbanding dengan suara kita. Hey, Jamal Abdillah be. Bintang RTM. Kan? Kita ni apa, bintang ada. Kan? Okey. Masyarakat, si Ali Bakar suruh apa? Dia suruh sembelih ayam. Live tu? Live. Mesti dia terpengaruh dengan sembelih kambing dan black metal tu. Ali. Aku cakap, Ali, kau jangan. Sembelih aku tak berani. Tapi kalau campak ayam, aku berani. Ali Bakar pun tengah muda waktu tu. Jadi masyarakat, belilah 2 ekor ayam. Jadi yang best tu, bila apa ni SM Salim, arwah SM Salim nak introduce saya nak keluar. Selepas ini penyanyi baru. Ya, kita pun baru. Betul. Ini Dr. Sam Rasputin datang dari, dia pun tak tahu dari mana. Sebab nama pun dah pelik. Pelik, betul. Ini Dr. Sam Rasputin. Dan ni macam mana boleh dapat lagu Rasputin ni? Dulu memanglah tempat rumah Ali Abu Bakar ni, memang tempat port lah. Selalu duduk lepas situ. Jadi bila nak mesyuarat ni, bila nak naik atas pentas ni, nak mesyuarat apa nama nak bagi. Masa tu arwah Azmin Mustafa pun ada. Jadi mesyuarat.
Okey, sebelum tu dah pakai nama masa kutus nes tu, memang kita dah pakai gelaran doktor tu. Oh. Saya Dr. Sam, Dr. Niwana, Dr. Ross. Saya mana saja nak pergi gempak lah. Bila kita main tepi jalan, main tepi, oh, doktor ke dong ni? Doktor ke? Sajalah kita nak pergi gempak, kan? Faham. Bila kalau orang tanya, sekarang ni, mana kau ni doktor mana? Eh, doktor lah, kan? Mana kau punya klinik? Ini semua masjid kita punya klinik. Okay. Okay. Jadi bila dah naik, bawa dua ekor ayam ni. Bagi salam, campak satu belah kanan, campak satu belah kiri. Nah, agak-agak besok surat abah, gambar siapa keluar? Gambar ni dah keluar. Campak ayam tak pernah dibuat dia orang. Allah. Zaman tu, Mama Jui tau, Mama Jui. Mama Jui, wartawan. Mama Jui, dia kenal Mama Jui. Arwah Mama Jui kan. T.R. Sam. Lain pada yang lain. Oh. Faham, gambar campak ayam. Campak ayam. Lain punya keluar nama kecil je kat bawah. Nama gambar kita. Yeah. Habis, surat abad Cina pun gambar kita keluar. Oh, baling ayam tu. Sebab tu pesta budaya, artis Cina pun ada, artis India pun ada. Sebab dia nak promote lah harmoni kan. Perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Surat abad India pun keluar. Gambar front page. Habis tu itulah mula dah. Mula-mula lepas tu apa Ali Bakar pun buat apa album apa nak buat apa ni dimenyanyi Showmaster mesti Showmaster. Showmaster City Band. Showmaster City Band. Okey. Pejabat dia kat Bangsa. Kita kami artis masa tu saya Hedwin, Mazwin, adalah seorang saya tak ada dah lupa nama dia. Ada 4-5 orang artis. Mazwin ni Mazwin Canary M eh? Yes, Mazwin Canary M. Dia solo masa tu lah. Yeah, yeah. Okey. Lepas itu bila kita dah buat, semua dah buat album, sekali tak macam mana ada masalah untuk nak distribute, dia pun tak tahulah apa istilah nak pakai, dia pun bagi kami kepada Polygram. Semua artis kepada Polygram. Dia buatlah first album tahun berapa lah. Rock tahun berapa? 82? 3 ke? Ah, 80 dia rock ni memang ni. Dr. Sian tengah refer pada Selamat. Ah, Selamat. Sebab anak angkatnya. Jadi dulu. Okey. First album Hutan Batu Abu Nawas. Abu Nawas. Yang kedua Sayang Oh Sayang. Yang ketiga itulah Sayang Anak Malaysia. Sure. Jadi macam mana boleh dapat lagu Anak Malaysia ni? Ah, ni unik ah. Masa tu kita buat filem Seniman Jalanan. Dengan dua filan jalanan, sekali tiba-tiba M. Nasir ni, dia pegang gitar, dia ni memanglah anugerah lah bagi dia hebat. Dia punya idea ni, kita lagu Hutan Batu tu, buat dalam studio. Nak rakam tu buat je? Terus. Pergi, tak ada lagu lagi. Duduk kat studio tu, studio dah ada 2 jam lagi boleh masuk. Dekat situ dalam bilik tu juga. Terus lagu, dia lirik dah ada, terus buat. Allah, ni Allah bagi dia kehebatan Allah bagi dia. Syukur pada Allah SWT. Jadi lepas tu, bila dah dibagi stram, saya anak Malaysia. Lepas tu cakap, kau ambil lah lagu ni. Itu yang saya balik pun fikir, apa ni, dapat lah dia punya melodi semua. Lirik tak ada lagi. Lirik ni saya bagi pada S. Amir Sahab. Sebab apa, dia orang ni semua masa tu pakar-pakar lah. Lagu M. Nasir, lirik S. Amir Sahab. M. Nasir Sahab pun ambil lama juga tu. Dia kemut lah kita pakai. Dia peram. Dia peram. Kemut, sampai satu masa tu kat sebulan, dekat 2-3 bulan saya call dia. Betul saya nak datang ni, kita nak pergi recording dah. Saya tu pergi recording kat Singapura. Ni nak pergi buat recording dah ni. Ni tak dapat lagi macam mana ni. Kau datang rumah, datang. Dia datang tu, nah, dia bagi aku kertas kosong. Kertas kosong dia bagi. Betul dia Abang Amin. Abang Amin tu. Okey. Betul dia tanya, "Engkau lahir tahun bila?" 1953. Tu kan. 1953. Buatlah. Betul kau sambunglah. Itu yang kita pun fikir kita ke sana pergi sini lima apa saja kehidupan tu tulis dia tu. Tulis. Sampailah habis. Itu pergi recording. Itulah apa ni asal ni lagu saya Anak Malaysia. Jadi alhamdulillah lah. Tak sangka lah apa ni
tiap-tiap tahun bila lagu Merdeka je, kita pun orang panggil kita lah. Hmm. Tapi dulu tak berapa sangat macam sekarang lho. Ya, sekarang tak ada banyak lagu. Sekarang ni alhamdulillah lah, boleh kata tiap-tiap tahun tu ada lah. Dia orang panggil lah, sini panggil, sana panggil, ada juga. Yalah, dia taklah sangat masyuk tu, tapi adalah ma tu ada. Ma tu ada. Ada ma. Syuk tu. Malam ni insyaAllah. Malam ni insyaAllah. Ada. Malam ni insyaAllah. Ada. 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 Saya nak tanya kita satu ni. Pasal baling ayam tu ke keluar Rasputin tu? Pasal Rasputin ni ahli sihir tu. Saya daripada budak tu. Tak. Macam mana dapat lagu Rasputin ni tak cerita habis tu. Sebab saya duk ingat bunyi ayam dia. Rasputin. Ini yang dapat lagu tu. Masa kita duduk kat rumah tu, kita mesyuarat, apa nama nak bagi ni bila nak atas stage ni? Sam tu ringkas saya anak Malaysia. Kau dah DR Sam tu dah bagus tu. Saya anak Malaysia. Apa nak tambah lagi satu nama tu? Ali juga ni. Ni kerja Ali Bakar ya. Ali Bakar, saya itu Azim bin Mustafa ada. Kan? Tiba-tiba pasang lagu Rasputin tu. Tengah Boni M. Rasputin. Kita pun tak tahu siapa pun. Siapa benda dia? Siapa benda, tahu nama tu je. Rasputin. Ali tengok-tengok. Aduh, hidayat ni nama. Tengok muka tu. Semoga Allah bagi dia hidayat lah. Jadi, alhamdulillah betul bila dia. Okey, kita bagi Rasputin. Dr. Sam Rasputin. Okey. Boleh. Okey. Itu dah lama-lama bila dah tahu siapa Rasputin tu, kita buanglah. Kita tak nak buang sangat. Kita ke tepi sikit, kita carut di Arsem je. Saja. Sekarang rupanya sekarang di Arsem ni ada makna pula. Nah, kau tahu apa makna di Arsem? DR, dua rakaat. SAM, settle all masalah. Allah. Nah, kau buat t-shirt tu bagus juga tu. Boleh. Dulu waktu kita kerja di media dulu, Juwi pesan nak elakkan Dr. Sam di fitnah, ejakan D-nya kecil, R-nya besar. Tu Juwi bagi tahu. Jangan timbul fitnah, dia kata. Betul. Jadi Juwi kata kalau orang petikan Dr. Sam ni, tulis D kecil, R besar. Kita pun kena cover line juga. Betul, media waktu tu. Ya, media. Ada yang pun persatuan doktor-doktor pun petikai kan tu. Dia ni apa hal guna pakai DR. Dia bukan doktor. Jadi kita cover line. Kita punya D kecil, be. Siapa sungguh bagi aku doktor? Aku DR je. Tapi gelaran doktor ni, kau jangan main-main tu. Sekali, doktor masa tu, zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi, Tuan Siti Asmah sudah jemput aku main dekat rumah dia. Masa tu rumah dia dekat Seri Perdana. Seri Perdana lama ni? Lama ni. Okay. Bukit Tungku. Bukit Tungku, okey. Jadi, petang tu kita pergilah main. Dan ini semua untuk semua persatuan bakti. Badan kebajikan menteri dan timbalan menteri. Yes, bini-bini doang. Kan? Jadi, dah habis main, Dr. Mahathir pun, Tuan Mahathir pun datang. Dia jumpalah semua orang. Masa itu pun ada dekat 2-3 orang Turki yang datang bagi promote dia punya air. Pakai air. Sampai dekat aku, tiba-tiba Tuan Mahathir salam. Terima kasih ya doktor datang rumah saya. Beb, Tun sudah panggil gua doktor, beb. Lu nyaman, man. Jadi budak-budak aku pulang Muzaffir sudah kenal. Tun pun sudah panggil doktor. Panggil doktor. Allah Akbar. Allah Akbar. Itulah lebih gua main apa ni. Apa? Nah. Jadi alhamdulillah lah bila dah sampai tahun 1990 lah. Masa tu industri pun tengah down. I think they were. Lepas recession 87. Recession 89. Dah down. Itu kebetulan rezeki ada masa tu. Bawa orang rumah pergi ngaji dengan mak mentua. So balik pada haji tahun 1990 tu. Masa tu yang muasim tu. Yang ramai orang meninggal yang tunnel tu, yang tunnel apa ni Allah himpitan terimpit tu. Jadi muasim tu. Jadi bila balik tu pun dah fikir je, okeylah cukup lah kan. Jadi kebetulan tu masa tu pula dah terlibat lah dengan usaha dakwah ni semenjak 80 lebih lah dah ikut dah masa tu. Tapi ni yang the best part of dakwah ni, dia tak suruh
dia tak suruh tinggal apa yang buat. Suruh nyanyi juga. Macam Zul ni kan. Dia pun pernah keluar ni baru 40 hari. Tapi kita dalam usaha dakwah ni bukan suruh kita tinggal. Tak, terus. Sebab apa, gunakan ni, platform ni untuk nak ajak orang. Kan, untuk ajak orang, mari sama-sama kita buat usaha atas iman kita. Sebab kita semua sekarang dah ada iman. Kan? Tapi iman kita hari ni punya lemah ni, hari ni kadang-kadang bukan tak dengar azan, bukan tak tahu azan, bukan semua tahu, bukan tak tahu semayang, bukan tahu kalau tak semayang besok bagaimana. Tahu usaha akan pindah ke, tapi orang lemah tu tak dapat nak tentunaikan segala perintah Allah. Jadi sebenarnya usaha dakwah ni untuk nak buat usaha untuk nak bina iman kita. Lebih-lebih saya punya iman. Nak usaha tak iman, bila iman dah mantap jadi mudah. Kan? Dengar azan ni kita tahu ni perintah Allah. Mudah kita tahu siapa kita. Kan, kita ni tak ada apa man. Lahawalawala aku tak ada. Kita ni semua hamba Allah je, hamba. Bila hamba ni apa ya? Hamba ikut tuan dia pun suruh buat lah. Sebenarnya itulah kita seorang hamba. Jadi alhamdulillah bila dah lama-lama tu fikir pun dah fikir, okey bila dah tak mau menyanyi tu dah lama juga. 40 tahun tau sampai diorang panggil dia sekali tu sampai lirik pun dah lupa. Ini kan kalau diorang suruh nyanyi pun aku pun tak tahu juga lah. Mungkin lupa lirik ya? Mungkin teringat sikit pun. Dia tengok dia punya bayaran. Ah, tengok bayaran. Asal buat. Kalau bayar setengah. Lirik pun setengah juga. 31 tahun selepas meninggalkan perlahan-lahan, bukan meninggalkan secara mendadak dunia seni. Jadi Dr. Sam hanya muncul. Saya lebih familiar dengan D.R. Sam. D.R. Sam hanya muncul sekali-sekala. Dan malam ni bertuah kerana Zul Handy Black boleh pujuk D.R. Sam datang ke garasi. Tuan-tuan dapat jumpa anak angkat dia Selamat Asrin. Selamat Asrin pada masa budak ketika sampai di Kuala Lumpur pernah menumpang kasih dan hidup di rumah Dr. Sam. Jadi dia kenal Dr. Sam dan isteri. Salam cium tangan. Sopan. Duduk dia meluk. Jumpa ayah dia. Kita ke lagu sekarang, Dr. Sam. Okey. Dia orang nak dengar lagu Dr. Sam tu kot. Boleh? Nampaklah ni kot. Ujung-ujung kot. Okay. Kita bagi anak muda sebab penat. Syekh cakap penat lah, kita bagi Abang Zul belanja dulu. Saya ambil air. Apa yang dikata cinta boleh berubah bagi. Ada cinta buta, ada cinta-cinta, ada cinta sehidup semati. Cintaku ini hanyalah satu pada Dia yang Maha Kuasa, Pencipta alam yang luas terbentang, tiada bandingannya. Semesta, ku mengharu lautan luas, bagai burung terbang melayang. Inikah dia cinta sejati, cinta hamba pada Yang Esa. Sungguh suci, sungguh murni padamu, oh Tuhan. Semesta, ku mengharu lautan luas,
bagai burung tenang melayang. Ku meniti jalan yang benar, ku memuji alam semesta, ku mengharung lautan luas bagai burung terbang melayang. Inikah dia cinta sejati, cinta hamba pada Yang Esa. Oh sungguh suci, oh sungguh murni padamu, oh Tuhanku. Saudara boleh chip in terus malam ni ke akaun garasi trading untuk mengelakkan kalau kita pakai akaun personal dia akan ada jam hang. Jadi mulai sekarang kita buka akaun garasi kerana kita tahu penonton-penonton garasi semua sentiasa bermurah hati. Jadi untuk mengelakkan jam bagi akaun peribadi, kita buka akaun garasi. Anda boleh chip in sementara saya akan tu interview Dr. Sam scene-scene yang kita tak ada tapi Dr. Sam dah ada. Terutama muzik jalanan, apa yang ada di Kuala Lumpur pada waktu tu. Cuma bila Dr. Sam cerita ni, saya teringat pada Abang Ali. Saya panggil Abang lah, Dr. Sam Ali Bakar. Maksudnya dia ni memang kingmaker. Maksudnya, tuan-tuan hanya ingat box apa ini Battle of the Band je. Man behind the scene. Rupanya awal daripada tu dia juga adalah main behind the scene Dr. Sam, main behind the scene Khatijah Ibrahim. Jadi memang hebat. Satu hari kita cuba dapat lah Abang Ali. Dia, saya kenal dia. Saya dulu kasih dia kat Danau Kota. Ya, sampai tahun 2000-an. Memang pernah jumpa dengan dia sembang dia. Tapi bagus kalau dapat panggil dia. Untuk dia cerita balik scene muzik Malaysia. Artis naik dan jatuh, cetak, rompak, show, bayaran, pampir, stage besar. Dan dia adalah orang yang menghidupkan panggung anniversary. Tak boleh cerita panggung anniversary. Orang kata kalau tak dapat endorsement Ali Bakar kerana dia menghidupkan panggung anniversary. Tuan, saya nak tanya lagi tu dengan Dr. Sam. Cerita pasal, saya menarik tadi tak? Kenapa Dr. Sam kata daripada UK, lebih baik pergi ke Europe. Sebab dia kata, England ni dia ada coin kecil. Jadi dia, bila dia lempar coin kecil tu, hasil kurang lah. Tak masuk. Tapi di Europe, coin dia besar. Dia bagi coin dia sama dengan RM5 Malaysia. Coin dia. Jadi, kalau duduk dekat UK, coinnya dapatlah banyak. Tapi bila dihitung, dapatlah euronya sikit. Poundnya sikit. Itu menjadikan basker semua berhijrah meninggalkan kota London yang menyebabkan Dr. Sam. Saya nak tanya, semua bandar-bandar besar Dr. Sam main tahun 70s. Mana yang best? Amsterdam kah? Germany, saya pergi Germany. German best? German best. Sebab apa, dia punya orang dia orang bagus-bagus. Dia suka sangat. Kos tempat dia orang pun, tempat shopping dia orang, dia orang panggil Fuss Ganger. Fuss Ganger ni macam kita punya dekat apa ni, Central Market lah. Oh, okey. Yang mana kereta tak boleh lalu. Kalau basikal nak lalu pun dia kena tolak basikal tu. Oh. Jadi orang nak pergi shopping tu semua kena jalan kat situ. Jadi dia ada satu tempat yang mana kita boleh basking kat situ. Tapi only thing, zaman basking dulu kita tak ada pakai alat-alat macam sekarang ni. Clean sound je. Memang kena jerit. Itu yang kena 2-3 lagu kena pergi. Dengar cerita, betul tak? Saya kata kenapa Selamat kata suara kena bilik air. Memang daripada zaman ni kena jerit. Pecah suara semua. Tapi kita kena tu buatlah show message sikit, lompat sini, lompat sana. Tengok, kan? Kenapa Selamat buat lompat-lompat? Karena memang itu sejarahnya. Jadi jangan nafikan Selamat Asrin adalah pengasas basket di Kuala Lumpur. Dia sama dengan di ASM. Jadi dia kena ada lompat, dia kena ada jerit sebab tak ada sound system. Lepas tu kalau tak lompat, orang ingat tiang lampu. Tiang lampunya ni. Okey, betul? Okey. Lepas tu nak attract orang. Kita kena mula-mula kita main tu untuk orang lalu ulalang. Masa tu kena tetih jugalah. Sebab bila kita dapat attract orang tu, orang duduk, masa tu cantik. Masa tu kita boleh main satu dua lagu. Lepas tu kita ada seorang bottler kita panggil. Bottler dia ambil topi dia round.
Okay. Ah, masa tu zaman tu yang jadi bottler kita. Astagfirullahaladzim. Yalah, masa kita berjalan tu dia pun nak ikut kita kan. Tak apa lagi pun kita pun astagfirullah, suruhlah dia collect. Lepas tu bagilah dia sikit-sikit. Bagi eh, astagfirullah, berbagi rezeki, berbagi kehidupan. Ya Allah, semoga Allah pun dosa saya dalam. Begitulah berjalan lah, berjalan. Lepas tu sekali tu saya jumpa seorang, dia ni asal Jerman, tapi dia dah dulu lama duduk ke, dia duduk kat Australia. Dia ada van. Dia ada van Volkswagen. Saya ikut dia lah. Dia main banjo. Dia main banjo dengan harp. Saya main gitar. Jadi bila kita pergi satu tempat tu, kita split lah. Dia dengan dia punya. Jadi saya pergi. Cari rezeki. Bergerak sendiri sampai lokasi. OC ni menyanyi dekat sini. Malazi ni menyanyi dekat sini. Banyak tempat dia ujung sini boleh buat. Dan kita main masa tu. Saya ingat lagi saya mula-mula main tu time tu winter. Sebab apa? Winter ni orang tak ramai. Kita seorang je. Mana ada glove be, kena main glove. Tapi masyhur. Kita seorang. Time tu nak Christmas pula. Dia tengok kita pula tengah main. Allah, kesian. Kesian musafir mana lah ni. Tak beraya. Dia macam selamat main Bukit Bintang pada malam raya lah. Semua orang bagi duit. Kesian budak ni tak balik kampung. Masyuk je tu. Itu seronok tu. Balik tengok kat 200, 300. Pound eh. Macam tu Deutschmark. Deutschmark, okay. Dia belum German. Ada EU. Deutschmark. Jadi bergerak lah. Sampai tahap tu bila dah fikir dah tu, balik lah. Balik Malaysia. Because life sana tak boleh lah. Tak boleh nak adopt lah. Walaupun sangat sepakat sana tu terlampau free sangat. Because orang ni banyakkan semua tak ada agama. Ada agama pun tak amal agama. Tapi alhamdulillah lah, walaupun masa kita kutu-kutu juga. Semain jemaat tak miss babe. Cari. Sebab zaman Turki orang ramai. Orang Turki ramai sana. Di Kolon tu utamanya. Dia orang ada dia punya masjid-masjid, surau-surau dia orang. Semain jemaat selalu, kita cari dia. Tapi tempat memang hidayat lah. Kena lalu kat kedai-kedai porno dulu. Baru nak pergi ke surau. Kena lalu ke kedai-kedai porno. Porno. Tawaran tu. Jadi duduk tu jaga, itikad jangan ubah. Masjid. Macam esok ni, esok KL dan Selangor semua tempat dah boleh sembahyang. Jangan jalan, duk komplain, tak boleh sembahyang, Pak Di. Jalan, tak boleh sembahyang, kedai game. Esok sembahyang tu masjid. Yang mana duk bising-bising Facebook tu, jangan aku jumpa kau kat kedai game kau jaga. Okay, betul. Kita penuh kan. Jadi alhamdulillah lah, tapi walaupun kita masa kat sana tu pun life time pun masa tu pun Islam pun kat masa tu pun belum lagi tengah. Betul. Macam sekarang ni alhamdulillah. Kita pergi kan. Betul. Tempat tu orang dakwah pun tak ramai lagi. Sekarang ni alhamdulillah lah berkat. Inilah berkat dakwah ni. Betul. Ini pentinglah kita sebagai orang Islam sebenarnya nak ikut. Inilah kerja kita. Sebagai orang Islam ni kerja kita. Kerja kita bukan seorang peniaga. Walaupun peniaga ni pun tu. Tapi kerja yang sebenarnya yang Allah telah bagi pada kita ni kerja dakwah. Kita ni semua ni seorang dai. Mengajak orang kepada untuk kenalkan Allah. Sebab Allah lah Rob kita. Allah lah yang jadikan kita. Kan? Begitu handsome ni siapa yang Allah yang bagi. Peniaga ni pun semua Allah. Kan? Jadi kita kena banyak syukur kepada Allah. Kita kena kembali kepada Allah. Ini pun kita tengok sekarang ni pandemik ni pun satu rahmat Allah. Dan alhamdulillah hari ni terlihat ramai dah anak-anak muda kita dah kembali kepada Allah. Saya pun baru ni saya keluar dekat Batang Kali. Alhamdulillah ramai anak-anak muda ni. Itu sekarang pula yang toki-toki vape. Kau vape. Dia orang pun dah mula keluar. Keluar dakwah. Gangster-gangster pun dah mula keluar. Budak pang-pang pun sudah keluar. Alhamdulillah. Tunggu Zainal lah je nak keluar ni. InsyaAllah. Rekod 40 hari dah ada. Sebab apa? Mudah je nak faham kenapa kita kena keluar. Mudah je. Hari-hari kita makan.
Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Pagi tak keluar. Apa jadi? Dia jadi penyakit lah. Penyakit. Toksik. Penyakit. Begitu jugalah. Hari ni kemana, kebanyakan kita ni bukan nak cakap lah. Kebanyakan lah. Mungkin ada pun satu dua lah. Tapi kebanyakan pun. Semua dah ada asas agama. Semua tahu semayang. Semua dah tahu. Kan? Tapi itulah masalah bila kita ajak keluar. Eh, aku dah tahu dah apa. Aku nak keluar-keluar lagi. Aku dah tahu dia cakap. Ini pun satu penyakit. Pada tahu. Aku tu. Aku semua. Semua aku ni penyakit. Eh, aku. Eh, aku. Anak aku ni. UIA tu. Bapa aku imam. Bila bapa kau lah imam. Bukan kau yang imam. Ini semua. Aku ni aku. Jadi kita nak buang aku ni. Nak tahu siapa je. Kita ni sebenarnya tak ada apa mana. Apa nak keluar-keluar ni? Siapa nak jaga anak isteri aku ni? Oh. Siapa nak jaga anak isteri ni? Selama ni siapa yang jaga? Engkau jaga. Kalau engkau cakap siapa nak jaga, Allah cakap apa? Engkau pergi jagalah. Badan muka kau. Jadi kita keluar ni nak yakin yang sebenar siapa yang jaga anak isteri kita ni? Allah. Allah yang jaga. Bukan kita. Kita ni tak ada apa. Kita ni sebagai asbab je. Kan? Bukan kita nak macam kita makan. Sebab kita makan, kita kenyang. Kita kena makan. Makan tu perintah Allah. Kita tak boleh tak makan. Makan, pernah makan. Perintah Allah makan. Tapi yakin nak, yakin nak betul. Bukan makan yang bagi kenyang. Yang bagi kenyang, Allah. Isteri masak sedap. Bukan isteri yang bagi masak sedap. Yang bagi sedap, Allah. Bukan Ajinomoto yang bagi sedap. Bukan garam yang bagi masak. Tak, semua pada Allah. Ini adalah la ilaha. Inilah hari-hari kita nak cakap supaya dalam hati kita ada Allah je. Bila ada Allah nan, Allah beritahu apa? Aku bagi segala makhluk ni, semua apa ni semua untuk kau. Kita akan dapat semua ni. Tapi hilang Allah dalam hati kita, hilanglah segala-galanya. Sebab inilah kita kena usaha. Man. Inilah maksud kita keluar ni 3 hari, 40 hari, 4 bulan ni untuk buat usaha tu apa? Supaya Allah masuk dalam hati. Dan mula-mula kita usaha untuk apa? Perbetulkan percakapan kita. Sekarang percakapan kita banyak dah salah. Kan? Cakap-cakap, eh nasib baiklah kau datang. Nasib baik kau datang pula. Baik? Kan? Ha, patutnya percakapan betul apa? Alhamdulillah lah. Allah hantar kau untuk nak bantu. Ini perkataan yang dia cakap betul. Kan? Ha, mujur lah. Mujur pun tak boleh cakap. Kan? Jadi ini perkataan nak betulkan percakapan kita. Dan kita pun nak beritahu kat percakapan kita, kat anak-anak kita. Kan? Ha, siapa yang bagi kenyang? Allah. Siapa yang bagi sedap? Allah. Siapa yang bagi sehat? Allah. Makanlah ubat. Perintah Allah suruh makan ubat. Tapi nak yakin bukan ubat yang bagi sembuh. Yang bagi sembuh? Allah. Tanpa ubat pun Allah boleh bagi sembuh. Baca Fatihah tu. Fatihah ni pun boleh bagi sembuh. Kan? Nabi dah beritahu Fatihah syifa'. Ha, tapi hari ini yakin kita. Ini masalah kita nan, yakin kita. Kita pergi buat apa? Kita pergi buat wisma yakin. Wisma jadi yakin. Aduh, astagfirullah. Ha, hospital tawakal. Kan? Orang tidak. Ha, imam tercari jemaah, sian. Katib, itakullah, itakwa, sotakwa, sotakwa. Lala, restoran jadi takwa. Astagfirullah. Ini masalah kita. Ha, jadi masa kita keluar dakwah ni, ini nak betulkan. Betulkan yakin kita. Yakin kita hanya pada Allah. Allah lah. Kan, tanpa ragu-ragu. Allah boleh buat dengan sebab, tanpa sebab, bertentangan dengan sebab. Kan? Contoh, untuk kita nak dapat apa ni, air masak, kita kena sebab, kita kena ada api. Betul tak? Allah cakap, "Eh, tanpa api pun aku boleh bagi air panas tau." Dekat setapak ni ada air panas. Tak ada api bawah. Air boleh panas. Kan? Bertentangan dengan sebab pula. Nabi Ibrahim Allah campak dalam api. Dalam api Allah perintah api ni pun bagi dia sejuk sejahtera. Selama berapa? 40 hari dia punya relax dalam api tu. Bukan sangat sejuk, sejahtera pula tu. Allah macam kan, macam kat bukan kemana? Sejuk. Macam kau sekarang sejuk sejahtera, relax. Kan? Mampu kan? Dia dapat. Kan? Jadi itulah maksud yang kita ni nak beritahu pada semua lah.
rakan-rakan kita semua yang ada sekarang dalam FB ni, yang muda-muda ni kan, kita penting kita kena buat usaha. Kita sekarang dah ada iman, dan kita keluar ni untuk apa? Untuk nak bina iman kita, betulkan yakin kita, nak ubah kehidupan kita. Sekarang kehidupan kita dah banyak dah, dah tak ikut yang kehidupan yang Allah nak. Allah nak kita bawa kehidupan kita ikut cara siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sanjung dia, tiap tahun kita buat maulid, kita ingat dia. Tapi kehidupan kita, padahal kita dok minta hari-hari dalam Fatihah kita, kita baca Fatihah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Allah jawab, jalan apa? Jalan nabi-nabi. Kan? Untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ikut jalan lain. Bila kita cakap ini sunat, dia cakap, sunat? Amai aku sunat. Sunat is kehidupan. Sunat ini kita kena ikut untuk kita nak berjaya, untuk kita nak Allah reda pada kita, untuk Allah nak bersama kita, kita kena ubah kehidupan kita mengikut cara Nabi Muhammad. Tak ada cara lain lagi dah. Kan? Sebab apa? Sahabat-sahabat dulu berjaya sampai dapat title apa? Radiyallahu anhu. Mereka ni, dulu kehidupan mereka telah zaman jahiliah kan, berubah 100% setakat mana dia mampu untuk mengikut-ikut cara Nabi. Itu yang pertolongan Allah akan datang bila kita bawa ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi suruh kita pakai miswak. Kan? Tengok aku ada kan miswak. Miswak ni aku cakap kau lah mana lah. Mana? Nah? Tadi mana dah? Dr. Sam dah 68 tahun ni. Ini kayu miswak. Ini kayu babe, kalau ada lah apa ni iklan untuk kayu ni. Gua boleh cakap gua lu. Boleh. Kutu-kutu lagi. Gua lu. Kan. Gua cakap dia punya iklan apa? Don't go without it. Adalah sebab apa? Kayu ni, dia ni kayu daripada zaitun ni. Dia kayu ni, Nabi pesan pada kita, kalau lah tak berat untuk umatku, aku nak wajibkan. Sebab apabila kita semayang pakai kayu miswak ni, kita punya semayang dapat 70 lebih pahala. Dengan semayang, bila ambil wuduk, ambil ini, 70 kelebihan Allah bagi. Dan sebelum semayang pun, kalau kita ni, Allah bagi dia kita. Dan dia bagus untuk cuci. Zaman sekarang, bukan doktor cakap, nak kena jaga. Kalau si mat corona tu datang, mat covid tu datang, ada satu orang, kalau kini ada ni, insyaAllah, dia kasih keluar. Nak kadang-kadang kita tengok, dia punya kahak-kahak tu keluar. Penyakit akan keluar lah, bila kahak-kahak tu keluar. Kan? Dan dia punya kelebihan, Nabi bagi jaminan, siapa istiqamah pakai, Allah mudahkan dia untuk di akhir kalam dia, dia dapat sebut La ilaha illallah. Nabi bagi jannah. Mau yakin apa sabdaan Nabi, apa Nabi keluar pada mulut dia, apa dia nanti cakap tu, kita kena yakin. Maksudnya tu dia cakap bukan nafsu, dia semua daripada Allah SWT. Dan aku pun pernah sekali juga roadblock. Polis tahan, aku pun ambil ni. Polis pun tengok kan. Dia ni kalau aku saman dia ni, kan dah lah tak ada duit nak beli ubat gigi. Macam mana nak bayar saman lagi tak? Ni berkat apa? Berkat sunnah. Dan ada pula kisah di zaman Saidina Umar, tak silap gua, cik gua weh. Kan? Peperangan berlaku antara orang bukan Islam dengan orang Islam. Jadi peperang tu orang Islam tak menang tak kalah. Apa hal ni? Kan? Jadi dia orang pun, orang Islam dia pun hantar perutusan kepada Sayyidina Umar, tanya kenapa ni kita tak menang. Kalau satunya kalau orang Islam pergi perang, insyaAllah menang weh. 1-0. Tapi ini 0-0 juga. Kan? Jadi Umar beritahu, kau pergi tengok apa sunnah yang kau dah tinggal. Rupa-rupanya satu sunnah, dia punya saf semayang tu sudah bengkok. Sebab tu penting tu. Saf kena lurus. Rapat-rapat. Rapat-rapat dan lurus. Baru rahmat Allah akan datang.
Dan yang kedua, diorang sudah tinggalkan ni. Jadi, dia ketua tu, malam tu semua dah suka cari kayu. Ini kayu ni kat Arab tu senang nak cari, dah cari kayu. Jadi, malam tu diorang sudah tanya-tanya ke. Jadi, orang yang musuh Islam sudah hantar dia punya spy leman dia. Zaman dulu pun dah ada spy leman weh. Kan? Pergi spy tengok apa orang Islam tengah buat. Sekali dia saya tengok, orang Islam tengah. Sunnah ni, kalau kita amal sunnah, Allah akan campak kegerunan kepada orang bukan Islam atas sunnah. Sebab hari ni, orang yang takut dengan orang Islam sebab apa? Amalan sunnah tu. Tengok orang Taliban tu, dia pakai dengan sunnah tu semua, satu dunia takut. Sebab apa? Kenapa? Dia orang semua hati baik-baik tu. Tapi dengan pakaian tu, sebab dia tak ikut orang, cara orang lain. Ikut cara Nabi, ya, pakaian sunnah tu. Kan? Sebab dia yakin dengan dalam sunnah ni pasti dan pasti ada kejayaan. Amin. Tadikah pasti pun belum tentu lagi. Tapi sunnah pasti dan pasti. Kan? Ini kita nak yakin. Itu musuh teropong nampak apa? Nak turun teropong, tengok orang Islam tengah mesuak. Beb. Tengah mesuak-mesuak, tiba-tiba dorang tengah gerun. Jadi dia beritahu pada ketua dia, apa kau tengok? Tuan, diorang sedang asah gigi diorang, tuan. Ini besok kalau kita pegang, habis tuan. Dia papah-papah kita, tuan. 1-0 tanpa bertanding. Cabut. Dengan sunnah ni. Jadi untuk kita nak berjaya, tidak ada cara lain. Kita kena bawa, tukar kembali kepada mengamal sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mau yakin, dalam sunnah, pasti dan pasti ada kejayaan. Ingat pesan orang Anak. Tua. Kata orang apa? Tua kau panggil aku. Yalah, dah pesan orang tua. Pesan-pesannya saja orangnya tidak. Pesannya tua sebab dia kan pesan sunnah 1400 tahun. Pesan tu dah tua. Orangnya muda. Muda. Muda 68. 68 baru. 68 tapi kalau ikut hijrah nan dah 70 dah. Ya, pasal setiap 36 tahun, 30 tahun tambah satu. Pasal tahun-tahun. Jadi apa lagi lah umur 68 ni, 70 tahun ni. Saya ingat dah cukup lah. Nak kena usaha untuk bina akhirat pula lah. Betul tak? Dunia ni pun dah kena nak ikut pun. Kalau ini semua tanda-tanda lah nak bagi ni. Kan? Tanda tengok sekolah pun dah tutup. Banyak perjagaan pun dah tutup, tapi kau nampak alhamdulillah bandar ni orang tak tutupnya. Sebab memang orang tengah nak pakai baju, memang cari punya. Dah sekarang pula tutup-tutup yang semua yang first hand punya baju, second hand punya baju pula laku. Kita bagi Dr. Sam rehat untuk minum air. Nak jadi tak? Ada masa lagi ke? Ada. Saya takut dia lupa sebab lagu dia tu Blowing the Mind, lagu-lagu yang saya minat sebab Blowing the Wind. Aku dah lagu lupa dah. Lupa dah. Lepas tu dia juga minat Ballad of the Tin Man, Knocking the Heaven's Door. Sebab sama-sama minat Bob Dylan tapi katanya dah lupa. Sebab dah dia, lupa dah weh. Kita bagi dia orang ni menyanyi selagu, kemudian Dr. Sam akan menyanyi. Kita belanja Hutan Batu. Ustaz tu jalan tu. Maksudnya kita orang satu lagu dulu. Anif bagi bagi orang muda minum air tu. Sebab tazkirah panjang ni. Bila ikut ayah dia yang cerita tadi tu memang betul lah. Kita memang tak bisa lah. Tak bisa kita nak jauh daripada sang pencipta kita, Rob kita. InsyaAllah ada satu lagu. Mungkin lagu ni macam lagu cinta. Dulu orang pandang lagu ni lagu cinta. Tapi kita terima lagu ni umpama kita tak bisa jauh daripada sang pencipta kita, InsyaAllah. Tak ada. Kamera bagi 3 orang. Pernah berfikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh,
lagi. Kalau kita sudah gak saling mengerti, sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa jauh dan1953 bulan 5 aku dilahirkan di sebuah negeri yang diberi nama hey negeri hey 9 hey jeng 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 tetap selepas itu aku dibesarkan di negeri Kelantan. Aku belajar di sekolah orang putih. Hey, dengar-dengar pasir putih. Hey, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Tetap lepas sekolah, aku merayau. Huh, negeri Mat Salleh, aku merantau. Tempat orang indah sekali. Tapi Malaysia tetap di hati. Yeah. Sayang, makcik. Anak Malaysia, hey, sayang. Anak Malaysia, sayang. Anak Malaysia, sayang. Anak Malaysia. Hey, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Tetap lepas sekolah, aku merayau negeri Mat Salleh, aku merantau. Tempat orang indah sekali, tapi Malaysia tetap di hati.
jeng 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 jeng. Tretak sampai masa aku pun balik. Mak waktu tengok dia pelik. Dia kata you nak jadi apa? Aku kata itu Tuhan yang kuasa. Lemah lembut, sopan santun, hey, sudah menjadi darah dagingku. Walaupun aku nampaknya kutu, aku hormat orang tuaku. Anak Malaysia, hey! Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, hey! Jeng 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 jeng. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Terima kasih ya banyak. First time lah. Penuh lagu sebenarnya. Repeat pula dua kali. Dua kali. Boleh ingat eh. Oh. Allah Akbar. Alhamdulillah. Mungkin bayar. Ya benar. Bayar benar. Ini saya anak Malaysia version jeng 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 jeng. Itu version dia. Mungkin musician tak ada. Dulu jadi macam ya. Jadi kita pun terpaksa lah jeng-jeng-jeng. Jadi pula jeng-jeng-jeng-jeng. Dia jangan rasa pelik kalau Selamat main gitar dengan mulut tuan-tuan. Semua ada bukti dia. Satu soheh bukti menjerit. Suara mesti sampai bilik air soheh. Okay. Kemudian mesti lompat-lompat. Saya orang perasan. Dr. Sen datang. Soheh apa Selamat buat. Yang ketiga muzik kena pakai mulut. Jeng-jeng-jeng. Sebab zaman tu tak mewah. Jadi soheh. Jadi apa yang Selamat buat. Ada orang yang boleh buktikan soheh dia tu. Soheh Dr. Sam nama dia. Tentang perilaku Selamat basking ni. Sejarah dia. Riwayat dia soheh. Pada zaman itu. Pada ketika itu. Itulah barangnya. Dia pun basket tu mana dia pakai tu? Oh, tak ada. Musician share payah. Seorang. Semua dia balut. Aduh, ya. Dia tak berani masuk walaupun tadi saya kata Dr. Sam dia seorang menari. Dia hormat, dia takut nak masuk pada orang yang dianggap ayah sebab dia tinggal rumah Dr. Sam makan minum. Dr. Sam jumpa dia pun kata, ni macam anak aku ni. Okay. Dr. Sam nak bawa dia pergi rumah sebab apa orang rumahnya pun nak tengok. Dan Selamat pun lama tak tengok kakak katanya. Okey tuan-tuan, saya nak tanya satu lagi Dr. Sam. Okey. Orang ialah 21 pergi haji. Pergi Europe terbabas. Huru-hara. Boleh kata tak serupa orang, tak serupa insan. Serupa orang tapi tak serupa insan. Tak serupa hamba lah. Berdua apa semua Dr. Sam. Tapi sebenarnya yang cerita kalau orang selalu sebut ni nak berubah ni, dia cerita hidayah ni seolah-olah susah sangat Dr. Sam. Tapi pada Dr. Sam boleh buktikan cerita tentang janganlah tunggu sampai rasa seketul tu hidayah datang duduk atas kepala takut tak terbawa pula. Jadi Dr. Sam cerita pengalaman Dr. Sam daripada tengok Kaabah, kemudian pergi Eropah cari hidup. Lepas tu ingat mak. Tu terasa kata aku ni diselamatkan oleh doa ibu. Ni pada ibu-ibu yang menuntut doa tuan-tuan. Pasal Dr. Sam menganggap bahawa dia pulang daripada jalan Europe yang dia anggap tak begitu insan sifat dia adalah kan doa ibu. Jadi tuan-tuan yang mana
suami ya, ambil pengalaman, beritahu pada isteri tu, anak tu kena doa sebab tu. Tersen bercakap kata, apa yang memberkati kehidupan dia keluar daripada zaman gelap meraya Eropah tu adalah kerana doa ibu. Pesanlah sikit, ramai mak ayah sebenarnya Facebook ni, ramai mak ayah. Ha, tapi setengah mak ayah tu tak begitu berkeyakinan bahawa doa ibu, peranan ayah ni tentang hidayah tu saya. Sebab orang selalu duk anggap hidayah ni, bukan aku orang tu. Macam Allah ni kedekut. Dr. Sen boleh cerita macam mana pemurahnya Allah kepada Dr. Sen. Allah murah pada semua orang. Jadi alhamdulillah kita kena faham Allah Subhanahu Taala ni dia hantar agama, bukan sekadar dia hantar agama, dia hantar juga usaha atas agama. Dan semua nabi-nabi ni dia datang buat usaha atas agama. Apa usaha ni? Nak usaha untuk ubah yakin manusia kepada radullah, selain pada Allah, kepada Allah. Ini ubah dia. Kenalkan manusia siapa tu Allah. Rob dia yang ciptakan dia, yang bagi, yang pelihara dia, yang bagi rezeki pada dia, yang bagi segala-galanya untuk dia, yang segala tunaikan segala hajat-hajat dia. Ini semua kerja-kerja Nabi. Jadi alhamdulillah hari ini kita kalau nak buat usaha satu hidayah, supaya nak buat usaha hidayah ni, dia satu usaha lah untuk kita mak bapak ni. Bagus kalau boleh kita buat usaha hidupkan amalan taklim kat rumah. Taklim ni apa? Taklim ni kita cari kitab-kitab yang mengisahkan tentang kelebihan-kelebihan amal. Ada satu kitab dia beri nama Fadilat Amal. Jadi kita alhamdulillah doa amalkan benda tu lah dekat rumah. Sebab apa? Ini kitab ni yang sebab taklim ni lah yang kita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana dia satu kita tu dalam perjalanan na'udzubillah nak pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ni masa di zaman jahiliyah tu kan. Tiba-tiba dia dengar adik dia ke kakak dia dah masuk Islam. Jadi adik dia. Jadi dia pergilah ke rumah adik dia, sekali tengok adik dia tengah buat majlis taklim dekat rumah tu dengan adik-adik dia. Jadi dia punya marah, dia pukul semua. Tiba-tiba dia nampak ayat Quran, itu dia kata dia nak pegang, dia kata adik dia kata tak boleh, kau pergi kena mandi dulu, kena bersih. Jadi bila dia baca Quran tu dah surah Toha. Surah Toha ni menceritakan memperkenalkan siapa tu Allah. Jadi bila dia baca tu dia cakap, ini bukan manusia punya tulisan ni kan. Jadi kat situ dapat hidayah. Ini dapat hidayah. Jadi inilah hari ni kalau kita hari ni dalam rumah kita macam dalam rumah ni macam-macam masalah ada. Tapi insya-Allah yakinlah kalau kita betul buat dekat rumah kita waktu yang tertentu, contoh semua ada kat rumah. Selalu kena malam lah ada kan. Pukul 9 ke pukul 10 tu semua dah ada dah sembahyang isyak semua. Kumpul satu keluarga. Yalah dulu pun kita pernah dengar dia cakap bedtime story bang. Orang putih panggil putih. Sebenarnya inilah orang Islam yang amalan ni. Ini yang taklim ni. Okey, dia dalam buku dalam taklim tu mula-mula dia kisah tentang sahabat-sahabat. Cerita tentang sahabat-sahabat. Siapa tu Sayyidina Umar, siapa dia Osman, siapa tu Bilal. Supaya anak kita tahu siapa tu sahabat-sahabat. Sebab hari ni anak kita ni banyak kenal artis-artis. Lebih pada kan, sahabat-sahabat. Dia kenal Zul Handy Black tu kan, lebih pada kenal Abu Bakar. Dia kenal di Arsem tu, astagfirullah. Kan? Sebab apa? Itulah yang dia selalu tengok dalam TV, tengok tu. Tapi kita hari ni tak memperkenalkan dia kepada siapa tu, sahabat-sahabat, sabiah-sabiah. Tapi di dalam kita buat taklim tu, kita baca. Lepas tu ada tentang kelebihan semayang, kelebihan zikir, apa dapat. Contoh semayang. Semayang, dalam satu hadis, Nabi SAW beritahu, siapa yang semayang kat masjid, berjemaah, dapat 27. Siapa semayang seorang, dapat 1. Jadi sekarang hari ni, kalaulah ditukarkan RM1 dengan RM27, mana kita nak buat? 27 lah. Selamat pun nak 27. 27. Tapi Allah tak cakap ringgit, Allah cakap pahala. Pahala. Jadi pahala ni bila akan nampak? Bila nama kita nak ada title kat depan. Apa dia? Arwah Zainal. Baru nampak. Jadi ni yang kita nak yakin. Jadi sampai satu tahap, bila kita tak semayang berjemaah, kita rasa satu kerugian. Sebab inilah yang Nabi SAW telah buat pada sahabat-sahabat. Tapi zaman tu dia orang tak ada kitab-kitab. Zaman tu apabila dia orang dengar kat masjid, apa yang Nabi beritahu,
Dia balik rumah, dia kumpul anak-anak semua, dia beritahu, hari ini aku dengar Nabi beritahu sekian. Jadi kita sekarang ni, Nabi dah jauh pada kita, sekarang ada kitab yang ditulis oleh Maulana Zakaria Kandarawi, rahmatullah alaih, dan alhamdulillah kita baca je. Ini fadilah amal ni, siapa-siapa pun boleh baca. Sebab dia tak ada bab hukum hakam. Sebab ilmu ni dia ada dua. Satu ilmu masail, satu ilmu fadail. Ilmu masail ni tentang hukum hakam. Ini kena ada ustaz lah. Tapi fadail ni, semua orang boleh baca. Jadi pun ada kira keterangan tu. Jadi insyaAllah bila lah selalu dengar. Macam iklan jugalah, Bin. Iklan kalau kita selalu dengar. Kita dengar iklan. Minum teh jadi kuat dan sihat dulu kan. Kan dulu lah. Minum teh jadi kuat dan sihat. Tengok semua rumah ada teh tu. Betul tak? Betul. Sampai orang nak minum, kau minum apa? Minum teh. Anak teman ni tak. Anak-anak kita semua minum teh. Tak mau promote minum. Yalah, apa hal kan? Yeah. Dia pun tak ada bagi kita kan. Kau promote kita jadi teh. Jadi semua orang faham. Apa minuman tu kan? Yeah. Jadi sebab dia iklankan hari demi. Tapi hari ni kurang iklan tentang amal. Semayang dapat apa, zikir dapat apa. Sekali kalau hari ni kita dengar taklim, dengar sampai tahap kalau kita tak dapat semayang tu, kita rasa rugi. Allah. Macam sahabat-sahabat kan, tak dapat bukan semayang berjemaah, tak dapat tapi tular ni. Tapi tular ni apa, bila imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Ini satu hari Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, orang paling kaya ketika itu. Bisnes dia gila-gila punya. Dia punya unta tu pada Madinah sampai ke Syam tu. Dia punya paling kaya. Dia miss tapi tular je. Bukan miss main jemaah, dia miss. Tapi itulah dia cakap, boleh tak aku nak bayar dengan aku punya keuntungan hari ni? Nabi cakap, no. Kalau tu segala aku punya keuntungan aku nak bayar dengan tapi itulah. Mana pun. Besar kelebihan dia. Tak ternilai. Tak ada nilai. Ni amalan ni. Nabi beritahu sebut amalan agama ni memang tak ada nilai. Kan? Bukan kita pergi buat pekan nilai pula. Bukan nilai pun tak ada nilai juga. 1, 2, 3 besok akan hancur semua tu. Ni amalan ni semayang ada nilai. Kita nak tahu. Jadi bila kita dah tahu, ialah kita bawa datang satu kerugian kalau kita tak dapat amal. Macam tu kan zikir. Semua dah dalam kitab tu aja kita buat. Kita kumpul keluarga kita baca. Kalau kita tak ada rumah, kita pastikan sebab kitab tu anak kita pun boleh baca. Isteri kita pun boleh baca. Jadi insya-Allah kalau lama dah baca kita tengok perubahan akan datang. Saya ada satu kawan, saya tak mau sebut nama dia. Masa tu dia girlfriend lagi dah. Dia bagi girlfriend dia buku taklim ni. Girlfriend dia pun pakai baca pun. Sekali dia tengok girlfriend dia dah terus nikam. Lepas tu pun dia dah kahwin dah. Tuan-tuan pun ingat, mungkin tuan-tuan pun bukan, yalah, orang dua orang ni memang popular lah. Satu ketika tu ada asyik kena saman, lintas sendiri kena saman. Dia kahwin pun kena saman juga. Kan? Dengan Udah, kan? Tapi itulah berkat buku taklim tu. Jadi hari ni kalau anak kita susah nak semayang, kita jangan nak suruh. Sebab dia orang dah besar dah. Dia orang dah tahu dah, kita pun dah hantar dah orang dah pergi belajar kafah tu semua. Tapi kerana iman lemah, suasana tu tak ada. Jadi kita apa? Buat taklim kat rumah ni. Baca, tiap hari kita baca. Tiap hari insya-Allah kalau mula dia tak mau semayang, bila dia dah dengar sebab apa, hadis ni perkataan daripada Nabi. Firman Allah SWT. Jadi semua ni dah ada nur. Kan? Bila nur dah masuk dalam hati kita yang keras ni, kan? Dia macam apa? Air. Air bila jatuh kat atas simen yang keras tu, bila dia jatuh sikit, apa jadi pada simen tu? Berlekuk. Lubang. Betul juga tu. Hari-hari bila dah masuk nur, hari-hari dah masuk nur Quran, nur hadis, berubah insyaAllah. Sebab itulah kita hari ni nak promote lah kalau boleh setiap rumah. Tapi alhamdulillah dalam PKP ni sekarang ni dekat masjid sekitar ni, buku kitab ni pun dah out of stock lah. Dah ramai dah orang dah duduk cari buku ni. Sebab apa, dia dah nampak lah. Sebab apa, dalam rumah sekarang banyak masa kat rumah, masa PKP dah tak ada buat apa, asyik main ni main tu semua.
masih dah tahu apa. Tadi kita datang, kita beritahu dia, hidupkan talib. Jadi alhamdulillah bila hidup tak talib, dia dah nampak dah perubahan. Anak dia dah mula dah semayang. Isteri kita pun dulu mungkin dia dah tak pakai tudung, dah pakai tudung, dah pakai nikab, dah semua ni. Alhamdulillah, alhamdulillah kita buat. Kas inilah yang Nabi, rumah-rumah sahabat-sahabat dihidup. Bila hidup ni, keluar pada rumah zaman-zaman sahabat tu, alim-alim ulama, ha? Anak-anak yang soleh, kan? Ha, jadi hari ni kita tu fikir macam mana tu komplain anak-anak tu, anak ni. Sebab apa ni lah kita tak buat apa ni, majlis-majlis agama dalam rumah kita. Ha, jadi orang yang lain dah bawa benda-benda yang bukan agama dalam rumah kita, kan? Ha, dulu satu kotak, kan? Semua boleh kumpul, satu keluarga boleh kumpul. Kan, kalau lagu cerita-cerita Udustan, nangis-nangis pula semua. Ha, tapi sekarang kita baca taklim, dia nangis pula. Fikirkan tentang dosa-dosa dia dah buat. Ha, jadi pentingnya. Sebab ini hidayat ini memang kita tak boleh bagi hidayat. Hidayat di tangan Allah SWT. Nabi pun tak boleh bagi hidayat kepada apa ni pak saudara yang dia sayang. Kan, Abu Talib. Tapi kita hanya mampu untuk buat usaha atas hidayat. Bila kita buat usaha atas hidayat, usaha agama ni sebenarnya usaha atas hidayat. Kalau orang tak dapat hidayat, tapi orang yang buat usaha atas hidayat, Allah garanti pun pasti dan pasti orang tu akan dapat hidayat. Bila kita buat usaha atas hidayat. Ini nak kita buat usaha dakwah ni, sebenarnya nak buat usaha atas hidayat. Yang kita duk minta, ihdinas siratal mustaqim, nak jalan yang lurus. Jalan apa? Jalan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada, Solihin. Semua ni atas jalan-jalan atas hidayat. Jadi bila kita ikut, pasti dan pasti hidayat Allah akan kekalkan hidayat pada diri kita. Jadi pentingnya, kalau bolehlah setiap rumah, kita hidupkan majlis taklim. Lepas tu kita pun lepas taklim tu, kita buat harkah Quran. Kita cek anak-anak kita punya baca Fatihah dan sebagainya. Itu kalau boleh mampu, kita muzakarah tentang 6 sifat sahabat. Sebab sahabat ni, orang dah berjaya. Orang dah Allah dah beri keredaan kepada mereka. Dan Nabi SAW pun suruh kita ikut mereka. Allah pun suruh kita ikut mereka. Sebab sahabat ni sebagai satu contoh. Sebagai satu, kita punya sekarang perkataan saya kita panggil idola lah. Sahabat-sahabat ni kan. Jadi apa yang ada dalam sifat-sifat-sifat, itu yang 6 perkara tu. Pertama, mereka ada hakikat kalimah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kedua, mereka ada hadis hakikat solah, khusyuk dan wudu. Ketiga, mereka ada hadis hakikat ilmu dan zikir. Keempat, mereka ada hakikat ikram muslimin. Yang kelima, mereka ada hakikat ikram apa ni, ikhlas, niat. Yang keenam, mereka ada dakwah dan tabligh. Itu yang 6 perkara tu. Itu adalah satu kitab menghuraikan tentang 6 perkara ni. Kitab tu dinama Mutakab Hadis. Setiap dengan Al-Quran dengan apa ni, hadis-hadis Nabi. Jadi apa yang kita buat ni semua ikut SOP. SOP apa? Sunnah of the Prophet. Kita ikut apa yang Nabi buat, yang kita buat, kan? Kita mentauhid dengan Allah, kita sirah Nabi, ikut jajaran sahabat, maka kita akan bersama sahabat-sahabat. Sebab apa Nabi pun suruh ikut sahabat? Sebab Nabi beritahu sahabat aku ni seperti apa? Bintang-bintang di langit. Kita hari ni pun ikut bintang juga. Bintang rock, bintang pujaan. Dia confusekan perkataan bintang tu, dia tambah pula. Betul yang sekarang pula, bintang apa? Bintang bola sepak. Bintang juga. Kalau orang tu, kalau minat seorang dalam bola sepak tu, habis semua dia tahu apa dia punya pakaian dia, minyak wangi dia, semua dia tahu. Jadi kita hari ni nak ubah supaya kita hari ni nak tahu tentang sahabat-sahabat. Penting, anak-anak kita nak tahu juga siapa tu, siapa Saidina Umar, siapa tu. Jadi semua keluarga kita semua nak contoh mereka. Sebab apa? Dia ada satu jaminan nak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri satu jaminan, di akhirat kau akan bangun bersama kaum yang kau merupai. Jadi sekarang question sekarang, tanya diri saya, tanya diri kita, siapa yang kita merupai? Okeylah kalau kita merupai orang yang mana yang tak ada, yang Allah dah beritahu orang ni orang gagal, orang yang Allah dah laknat, orang yang Allah dah murka, kan, kita pergi ikut, okeylah kita. Jadi siapa yang kita nak ikut ni lah sahabat-sahabat lah. Sahabat-sahabat ni dah, Allah dah cop keredaan pada mereka, kan. Jadi insyaAllah kita azam. Semua orang yang ada yang tengah melihat ni,
kita cubalah hidupkan majlis taklim dekat rumah. Kalau nak buku tu, saya ingat dalam Shopee ada kot. Ada? Ada pun kat? Masya Allah. Ada. Pun dapat kan? Kau dapat lah. Nah, okey tuan. Itulah lebih kita ada masa lagi. Ada masa lagi? Ada. Tuan-tuan jangan lupa chip in ke nombor akaun tu sementara di Alsem. Akaun apa? Akaun apa? Okey. Nanti kita pas. Astagfirullahaladzim. Kena ikut sahabat. Okey. Ikut sahabat. Betul. Ikhlas. Amanah. Betul. Kita dengar lagu, ada lagu yang relevan dengan tazkirah tadi tak? Kita bagi lagu yang relevan dengan tazkirah di Arsam tadi supaya kau punya lagu tu lah, apa Allah Esa tu. Malah jemaat. Syukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Sabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Haraplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sementara.
sedap lirik lagu ni. Memang benar lah. Ini Pak Derry Sulaiman ni yang menyanyi yang cipta lagu ni. Derry memang hebat lah orang dia. Dia ni apa ni? Sama lah kalau dia datang Malaysia mesti dia cari kita orang lah. Dia sekarang ingat kat Bali ke? Ya. Jadi dulu heavy metal. Ya tahu. Dia rockers. Rockers. Dia dapat hidayat. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia punya lagu-lagu ada yang ada satu lagu apa? Raja-raja mati. Semua mati. Tajuk sama tapi part 1 yang part 2. Dunia sementara akhirat namanya. Yang orang selalu humming dulu itulah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Masya Allah. Semua mati kan. Kita pun akan mati juga. Tak ada apa lagi. Nak tunggu apa lagi. Jadi kita pentinglah kita kena buat usaha atas kematian kita. Sebab apa? Nabi SAW beritahu, orang yang paling bijak ialah orang sentiasa ingat atas kematian dia. Dan dia buat usaha atas kematian dia. Jadi bukan salah buatlah apa bisnes apa pun. Bukan nak suruh pun tak buat. Tapi dalam bisnes tu kita ada ingat juga. Kan? Satu hari kita kena tinggal, kena buat persiapan juga. Kan? Jadi bukan sahabat-sahabat dulu pun menjaga juga. Tapi bila datang agama, mereka tahu agama itu. Ya? Ya, saya nak belanja satu lagu ya. Boleh ingat lagu Hutan Batu? Allah, tak ingatlah. Lupalah dia. Lagu-lagu popular. Tapi satu ni lagu lah yang aku boleh ingat kalau dia kau ingat. Tak, jangan kau orang tak ingat pula. Sebab ini satu je yang dia yang anda ingat. Jadi kata. Lagu To Love Somebody. Tak ingat lah. Aku cuba lah. Teng 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 there's a lot of yeah. Allah. Michael Bolton. Biji lagu Bee Gees lah. Bee Gees. Bolton nyanyi balik. Itu zaman-zaman memang kalau main-main kat kelab tu asap mulu. Okay, lagu wajib lah lebih kurang kan. To Love Somebody. Dang, 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 dang. Rock! Salim, apa? Aku panggil selamat, dia Rock. Selamat, selamat. Aku jadi dia macam kau lah. Dang, 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 there's a light. Ding, 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 ding. Certain kind of light ding, that never shone on me. Ding, ding, ding. I want my life to be with you, to be with you. There's a way. Ding, ding, ding. Everybody say ding, ding. To each and everybody do. That's what I wanna do. Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like. Love somebody, dang dang. Love somebody. Dang dang the way I love you. Dang 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 dang. Eh, hari tu aku tengok dalam tu ada yang menyanyi style Jawa lagu ni. Oh ya. Yeah. Bila chorus tu siap. Saya rasa to love somebody tapi semua baca dengan bahasa Jawa. Real babe. Ini siapa yang ingat Bee Gees dan juga Barry Gibb? Ini adalah... Tapi dah banyak dah lupalah. Lupalah. Maaflah. Dia. Benda pun dah tinggal 30 tahun lebih tak menyanyi. Jadi, itulah. Lupa juga lagu ada dulu Wonderful Tonight. Wonderful Tonight, basic tak boleh main lagi? Ya, diorang ni semua. Diorang ni semua... Lagu dakwah. Lagu dakwah. Lirik aku tak ingat lah. Wonderful Tonight boleh ingat. Ada lirik? Ada lirik, Wonderful Tonight. Lain kali kita prepare lah. Lain kali kita prepare. Tuan-tuan boleh terus chip in pada akaun yang ada. Sebab kita nak menuju ke lagu terakhir. Kita ada lagi 9 minit.
apa ni, Ayanda pun dah sampai banyak benda, kita anggap macam tazkirah lah. Tuan-tuan selalu minta konten agama, jadi kita bagi konten agama plus musical mana ni. Paling penting yang kita ramai orang yang apa nak mencari pengajaran tentang hidayah, selalunya saudara berat duk fikir kononnya dia akan jatuh daripada langit macam meteor, tapi kata dia asem taklim. Itu bermula, jangan menunggu hingga mengatakan kita tak dapat hidayah, orang tu dapat hidayah, orang ni dapat hidayah. Tapi taklim tu adalah perkara yang asbab paling mudah untuk kita buat. Hidayah bukan mimpi . Mesti mula dengan baca taklim, baca sirah para sahabat di rumah. Okay, kita akan menuju pada dua lagu akhir. Kita minta Salam Baskers, belanja anda chip in. Nanti ada apa ni, dia Asyam akan menyampaikan pesan akhir. Pesan akhir untuk sesi ni. Tak ada mengena saya. Kalau panjang umur, jumpa lagi. Kalau pendek umur, kita jumpa Allah. Tak ada ke mana pun kita pergi. Umur yang panjang umur, kita dapat jumpa lagi. Kalau ada di antara kita yang pendek umur pun, tak ada apa nak dikesali. Sebab kita kembali berjumpa Allah, Maha Pencipta. Tak ada apa yang nak kita sedihkan, cuma bersedia. Okay, kita dengar lagu daripada Salam Baskers. Kemudian kita dengar pesan akhir daripada Di Asem. Dan kami harap ramai yang sama ini meminta agar Di Asem datang, gembira dan berpuas hati. Kalau kita nak balik hari macam Cat Steven apa ni unplug, nanti Di Asem akan kembali. Senarai lagu-lagu dia kalau main 70s. Saudara nak dengar Cat Steven, zaman Footstep in the Dark. Saudara nak dengar apa ni Bob Dylan, apa ni Ballad of the Tin Man, apa Take a Cup of Coffee Before You Go, Sarah, semua dalam dia punya ni. James Taylor. Kalau saudara dengar, kita akan bawa Bryan Adams masih lagi dalam dia punya catalyst. Yang risau, kita akan kembali dan mendengar kembali lagu-lagu yang kita anggap walaupun dari barat tapi temanya adalah universal. Kalau kita pandai adapt, kita akan dapat good values daripada lagu-lagu yang di Asia minat dulu, zaman-zaman dia basketologi. Basketologi. Yang risau, dia kata apa Ayanda dah janji dia akan train untuk mengembalikan 70s dan zaman-zaman dia merayau dan menyanyi di seluruh Europe. Kata dia ada modal 5 lagu je. Sebab dulu menyanyi 2 lagu letih, kena jerit macam Selamat tu, lidah keluar, berhenti, repeat. Jadi tak payah ada 30 lagu, 5 lagu, sebab orang lalu lalang, orang yang berbeza. Mudah modal hidup dulu mudah. Kita dengar daripada anak murid basketologi moden ni. Okay, silakan Ustaz. Relakan hidayahmu, oh Ilahi, leburkanlah rinduku ini agar bisa ku menikmati belayan kasih yang sejati. Biarpun hanya seketika, biarpun bukan selama-lama, sekali sudi kau menerima, sejuta kali ku kan setia. Sekali bumi beredar, mentari terbit di ufuk dunia, bintang di angkasa masih bernafas di dada. Selagi itu kau ku cinta. Sepi lagi, tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran, jalanku pulang ke jalan.
Tuan-tuan, iman adalah perkara yang penting di dalam kehidupan dan kematian manusia. Manusia-manusia yang mati tidak membawa harta benda, Allah tidak marah. Dan manusia-manusia yang mati tidak membawa kemasyuran, Allah tidak marah. Tetapi manusia-manusia yang mati tidak membawa iman, itu masalah. Sama-sama kita pertingkatkan iman kita dengan kalimah La ilaha illallah, insyaAllah. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti. Sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang terang. Oh ilahi, aku merayu pada kau yang bernama ilahi. Janjiku, janjiku, wow, sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Leburkanlah rinduku ini agar bisa ku menikmati belayan kasih yang sejati darimu ilahi. Hanya kau kekasihku yang bernama ilahi. Rasa. Alhamdulillah, masya-Allah. Tempat rasa dia. Sekarang tuan-tuan, bila kita berada dalam majlis ilmu macam ni, kita anggap majlis ilmu lah ni, kita memperingati hidup dan mati, tujuan kita hidup. Dan akhirnya apa yang kita akan temui selepas kita mati. Kita ucap terima kasih banyak kepada Zul Andy Black yang mengusahakan kehadiran Ayanda di Arsem ke dalam sesi di garasi, kena ramai yang minta. Terutama, dan anda pun yang mana new generation dah dengar dah 70s pengembaraan apa aku anak Malaysia ni, bukanlah pengembaraan kosong, rupanya ada sejarah dia. Tapi nasib baik dia tak tulis detail dalam lirik lagunya tentang Eropah yang sangat memberikan pengalaman. Nanti akan coming back, nanti kita akan dengar balik unplugged di Arsen. Oh murah dia. Ingat nak dengar. Sebab saya tak panjang kenal di ASEM. Saya tak pernah tengok di ASEM basking lagu-lagu Bob Dylan. Sebab dia menyanyi Bob Dylan ketika di Europe. Bila balik ke Malaysia dan menyanyi lagu-lagu dakwah dengan The Musafir, dia tak pernah dengar jamming 70s. Jamming-jamming apa ni Bob Dylan, jamming-jamming Bee Gees. Mana tahu nanti keluar pula lagu yang dia kata tadi, Rasputin. Itu lagu-lagu yang memberikan kita banyak kenangan. Jangan keluar yang Anoma Kulwa, 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 Anoma Kulwa. Itu lagi dahsyat tu. Keluar tiga hari. Terima kasih pada semua yang chip in. Kata Admin, chip in laju malam ni. Sangat luar biasa chip in anda. Jadi saya minta di ASEM sampaikan yang terakhir. Yang dah sampai dengan terakhir, tuan-tuan boleh terus chip in. Dan kemudian kita akan berpisah dengan satu lagu daripada Zul Andy Black. Dan anda ada masa untuk chip in sekitar lagi 8 minit. Saya sampaikan sesuatu. Ini nasihat ni aku takut ni.
Sebab siapalah kita kan. Tapi yang sebenarnya saya nak cakap ni untuk diri saya juga. Kan nasihat untuk diri saya juga. Apa-apa pun kalau boleh kita jangan tinggal solat kita lah. Sebab solat ni, kalau kita tengok dalam semua perintah, Nabi SAW suruh anak suruh solat masa umur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Dan pukul lah. Mereka kalau dia tak solat dalam umur 10 tahun. Oh. Mana solat ni besar ni. Perintah ni. Perintah yang lah. Nabi sendiri dapat masa Isra' Mi'raj. Perintah yang lain semua daripada wahyu kan. Jibril. Tapi solat Nabi telah ambil itu punya susah. Dan sebagai satu hadiah untuk kita. Dan solat ni ialah tiang agama. Orang yang dirikan solat Nabi SAW tahu, dia sedang menegakkan agama. Orang yang tak tinggalkan solat, dia sedang meruntuhkan agama. Jadi sekarang siapa yang sedang meruntuhkan agama? Orang Islam sendiri yang tak solat. Jadi sekarang yang solat berapa banyak sangat. Jadi hari ini kalau boleh kita janganlah tinggal solat kita. Dan sebaik-baiknya kita jaga solat. Hari ini alhamdulillah ramai yang solat tapi dia tak jaga solat dia. Hari ini kita boleh jaga kerja kita. Kan datang lewat dia kena apa? Pangkat merah. Dia jaga tapi solat hari ini macam mana? Sebab apa dalam jaga solat ni ada janji dia. Orang yang jaga solat pertamanya Allah janji apa? Allah akan tarik kesempitan hidup dia dekat dunia ni. Mana Allah akan beri keberkatan hidup dalam dunia ni. Berkat. Orang jaga solat ni insyaAllah lah. Adalah rezeki dia. Maksudnya jaga solat. Bukan solat, jaga. Solat ni apa? Jaga solat awal waktu. Kalau boleh sebelum masuk waktu solat tu kita dah standby. Kita dah ada kat masjid. Kan? Ini orang jaga solat. Yang kedua, bila dia masuk dalam kubur, Allah akan luaskan kubur dia. Allah luas mata memandang. Dia dah nampak dah. Bidadari-bidadari dah lambai-lambai pada Abang Zainal. Bidadari babe, kau jangan main-main weh. Ulama beritahu air liur dia jatuh kat dunia ni. Air liur bidadari dekat laut yang masin tu boleh ubah jadi manis macam madu. Baru air liur dia. Belum lain lagi. Jadi ini dia dekat kubur. Lepas tu dekat mahsyar pula. Mahsyar ni Allah janji siapa yang jaga solat dia akan dapat buku catatan di belah tangan kanan. Orang kalau dapat buku catatan belah kanan ni macam mana kan? Orang tengok bola ni apa ni dia punya pasukan tu dapat gol. Macam mana dia punya gembira lompat. Melompat punya gembira. Macam tu juga lah besok orang kalau dapat buku catatan dia punya seronok. Sebab bila dapat buku catatan belakang kanan, that means jalan seterusnya dah tak susah lah. Tapi kalau dapat belakang kiri ni nak muzbilah lah. Jadi bila dah dapat kan, ya, dan siapa lepas tu orang yang jaga solat di titik sirat, dia akan lintas titik sirat tu pantas seperti kilat. Dan dia akan masuk syurga tanpa aritmetik. Tanpa hisap. Ini orang yang jaga solat. So kita tolonglah. Kalau boleh saya nak cakap untuk diri saya juga. Untuk jaga solat. Kalau boleh awal waktu. Kalau boleh lagi bagus. Tabitullah. Tabitullah ni apa? Imam angkat takbir dia. Kita buka belakang. Angkat takbir. Ini pun ada janji. Siapa yang dapat tabitullah ni. Allah akan jauhkan dia daripada dua sifat. Satu. Allah akan jauh daripada sifat nifak. Nifak ni sifat munafik. Jadi kalau orang yang jaga solat ni dia akan jaga semua. Kan sebab apa dalam solat ni akan bentuk peribadi orang tu. Orang tu kalau dia jaga solat dia kan hidup dia akan semua akan jadi mudah sebab Allah akan bentukkan dia. Dia peribadi orang ketihat dia, orang yang baik, orang tu dalam solat betulkan solat kita ni. Kan? Dan solat ni dapat mencegah fahsyah dan mungkar. Kan? Satu orang tu kita tengok dia ni semayang juga. Tapi tetap air gabu pergi satu kedai tu. Pergi tikam ekor. Apa hal buat? Ambil tak? Air gabu dia pergi tikam ekor. Itu pun pelik. Kita jangan marah. Kita suruh apa? Kau jaga. Betulkan kau solat kau.
Sebab ni ada peristiwa zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat tu dia malam-malam dia orang komplain, dia pergi mencuri. Nabi tak marah, dia tu tak suruh dia jaga solat dia. Bila dah lama-lama jaga solat, insya-Allah benda-benda ni saya ketinggal. Jadi bila orang yang pergi tetap air abu tu, bila dia jaga solat dia, dia dah jaga solat, dia pergi air abu tu, dia pergi apa? Dia pergi tikam ekor. Betul tak? Air abu punya kan? Tikam ekor. Jadi bila dia dah jaga solat, hari Khamis, malam Khamis pula. Malam ni lah, malam Jumaat. Dia pergi kedai pula. Dia cari ekor pula. Dia cari apa? Dia cari sup ekor. Sup torpedo. Sama kita tahu sup torpedo. Awak ni, ini solat. Kita kena jaga, kalau boleh jaga solat kita. InsyaAllah orang jaga solat ni, Allah akan mudah. Sebab Allah dah beritahu kepada orang yang jaga, ada masalah, semayang dorkan. Sahabat-sahabat dulu, Kaldai mati, dia semayang dorkan, mati boleh hidup balik. Balik rumah tak ada makanan, dia pergi semayang kat masjid, semayang Sayyidina Ali. Tengok-tengok balik rumah, kisah gandum berpusing, keluarkan gandum. See the power of solat. Kita hari ini punya solat dua rakaat pun, Allah, kadang-kadang handphone pun bunyi. Kan, sahabat, dia solat dekat kebun dia, dia tengok burung datang. Sebab burung datang tu, dia dah hilang konsentrasi. Konsentrasi. Hilang konsentrasi, dia jumpa Nabi, dia kata dia nak wakafkan dia punya kebun ni kepada agama. Kita hari ini semayang, handphone pun bunyi, macam berani nak wakaf. Sebab kita masih tak ada hakikat tu. Sedangkan dia orang ni dapat. Sebab apa? Dia dapat selalu lah, dia dengar hadis-hadis tentang kelebihan semayang ni. Kau dah tahu kerugian, kelebihan, apa yang patut dapat daripada solat. Itu yang kita kena buat majlis taklim kat rumah tu. Kan, sampai tahap kita tak, kalau tak dapat semayang tu, kita rasa Allah, apalah apa, kenapalah ini aku tak dapat semayang jemaah. Kan, kita rasa macam rugi. Ini sebab dalam solat ni dapat selesai segala masalah kita. Yang kita boleh, Allah akan selesai lah. Bukan solat tu yang selesai, tak. Allah yang selesai masalah kita. Dengan sebab terjaga solat kita. Jadi insyaAllah lah, penonton sekalian, siapa yang tengah melihat ni, kita pakat-pakat lah. Kalau boleh kita jagalah solat kita. Sekarang pun dah masjid dah buka kan, kita ramai-ramai lah kan, pergilah ke masjid. Walaupun lagi macam-macam lah kan? Yalah, sian juga orang yang tak pergi cucuk tu. Kalau boleh lah, pergilah kan, ramai-ramai lah kita pergi, insyaAllah. Tak lama besok semua ni akan habis. Mula kita akan macam besok, macam kembali masa normal balik. Mungkin kita satu hari, insyaAllah, kan, kita akan dapat semayang macam mana kita semayang 2-3 tahun yang dulu, rapat-rapat. Dan mungkin kali ini kita, kalau boleh, marilah kita penuhkanlah masjid kita. Kan? Semayang subuh kita mau semayang jemaat. Semayang subuh kita macam semayang jemaat, tidak ada satu kuasa boleh datang mencerobohi kita. Tidak ada satu kuasa yang boleh datang apa ni hancurkan kita. Kan? Ni semayang ni, the power of solat berjemaah ni. Jadi insyaAllah kita semua azam, kita azam. Jadi untuk apa kekuatan, untuk nak belajar perkara ini, saya nak ajak tuan-tuan kalau boleh, benda jemaah-jemaah kalau mana anda ajak keluar, sebab dia kena ada praktis juga benda ni. Kan, dia kena pergi rehearsal juga benda ni. Kat mana? Hanya kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dan bila kita keluar 3 hari, dalam 3 hari tu kita dijaga. 5 waktu punya semayang, kita dah ada dah dekat tempat tu. Kita dah jaga semayang. Ini tu satu latihan tu. Itu kalau 3 hari, kalau 40 hari, 40 hari punya semayang kita dapat jaga. Kalau 4 bulan, 40 bulan semayang. Sebab tu bila orang dah keluar 3 hari ni, dia balik, dengar azan aja, dia dah pergi dah. Sebab ni dah dia ajar, dia jaga solat. Jadi pentinglah kita kena, kalau boleh, sebab apa, dekat kubur pun besok akan tanya, lepas iman, solat. Kan? Beres solat kita, maka menjadikan beres. Jadi insyaAllah, mainlah kita semua, kita jagalah solat kita. Dalam solat ni, nanti Allah akan jaga kita. Allah akan mudahkan rezeki kita. Kita tak risau lagi
barang naik ke, barang turun ke, apa, kita serah semua kepada Allah SWT. Allah SWT. Amin. Allah nikmal wakil. Allah sajalah. Itulah lebih kurang. Terima kasih banyak Ayanda. Kita ada seminit dua je lagi. Kita akan tamatkan dengan sedikit lagu daripada kumpulan tu. Terima kasih pada Cik Min. Kata Min, Cik Min bertalu-talu. Terima kasih banyak. Allah, alhamdulillah. Karena Allah memudahkan usaha dakwah. Allah berkat pada mereka yang telah Cik Min. Ya, Cik Min. Cik Min pun ya? Dia masuk bukan. Itu istilah orang putih. Istilah kita sedekah. Masyuk. Kita masyuk. Kita... Abang Pian ada dalam. Abang Pian habis. Masya Allah, habis. Allah. Masih banyak. Kawan lama. Okey. Kita tutup dengan sebuah lagu pendek 2 minit. Kemudian akan black. Lepas tu kita akan temui dalam sesi jualan selepas ini. Masya Allah. Siapa yang buat jualan? Yang buat takut pada Allah.
Allah, Allah, Allah.